Suriah yang ditembak pemerintah di Idlib. Video yang beredar di media sosial dan beberapa media di Turki menunjukkan detik-detik ketika helikopter Suriah terbakar jatuh ke bumi. Kantor media Turki, Demiroren, menyayangkan video itu diunggah di akun Twitter Albaniasi dalam bahasa Turki. Video itu masih sulit diverifikasi otentik atau tidaknya. Namun selain rekaman saat di udara, ada foto-foto ketika rongsokan helikopter itu ada di darat. Sejumlah pria berambut gondrong mengenakan seragam tempur mengerumuni bangkai heli yang masih mengepulkan asap. Helikopter mengeluarkan asap sangat tebal sebelum terbakar dan posisi terbang horizontal. Sesaat kemudian, tubuh helikopter tersebut terhenti, terbalik dan mulai jatuh terpecah jadi beberapa bagian meninggalkan korban, api dan asap tebal di udara. Teriakan bersahutan di udara klakson terdengar di rekaman video berdurasi 1 menit 21 detik itu. Diberitakan sebelumnya, kelompok pemberontak di provinsi Idlib menembak satu helikopter militer Suriah, tepatnya di wilayah Nayirab. Tembakan rudal diluncurkan kelompok Jabhat al-Nusra atau Nusra Front yang kini berganti nama jadi Hayat Tahrir al-Islam. Pasukan Suriah yang sebelumnya berposisi di wilayah itu kini menarik diri dari Nayirab menyusul gempuran yang didukung Turki itu.